Aku tuh sebenarnya coba happy aja, dia nangis sampai sesegukan, sambungnya. Icha mengaku sampai ikut meneteskan air matanya lantaran melihat Fuji menangis. Sosok yang menggalang donasi rumah untuk gala ini juga menyinggung Fuji yang kerap difitnah dari berbagai arah. Aku pun juga menangis, kita pasti masih sedih kehilangan terus kok banyak sekali masalah-masalah yang gak berhenti, kata Marisha Icha. Terus dia juga difitnah sana-sini, lanjutnya. Lebih lanjut, Marisha Icha menyebut jika dirinya dan Fuji akhirnya menangis hingga 1 jam. Akhirnya sempat pecah, ketemu sama aku, Fuji nangis sampai 1 jam, terangnya. Diberitakan sebelumnya, ayah Bibi Ardiansyah, Haji Faisal menanggapi permintaan besannya, Dodi Sudrajat tentang Fuji yang harus meminta maaf dalam 3x24 jam. Kepada awak media, Haji Faisal mengaku bingung dengan permintaan Dodi Sudrajat. Sebab ia menilai Fuji tidak melakukan kesalahan apapun. Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Intense Investigasi, Kamis, tanggal 6 Januari tahun 2022. Menurut Faisal, putrinya sama sekali tidak ikut campur mengenai masalah dengan Dodi Sudrajat. Saya juga bingung, kesalahan apa yang dibuat, rasanya nggak ada anak saya membuat suatu kesalahan, kata Faisal. Kalau menurut saya sih, anak saya Fuji tuh nggak begitu terlalu ikut-ikutan. Apa yang harus dia minta maaf? Ngapain dia? Saya rasa nggak ada, sambungnya. Untuk memastikan bahwa Fuji tak melakukan kesalahan, Haji Faisal sudah meminta keterangan putrinya secara langsung. Dikatakan Faisal, Fuji merespons permintaan Dodi Sudrajat dengan santai lantaran memang merasa tak bersalah. Saya sudah tanya, saya nggak ada ngapa-ngapain, Pak, katanya, ucap Haji Faisal. Kalau nggak ada yang ngapain, dia nggak merasa bersalah, makanya dia santai aja, tambahnya. Sosok Fujianti Utami alias Fuji belakangan ini tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya sejak kepergian Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, Fuji yang mengurus keponakannya, Gala Sky. Meski begitu dekat dengan Gala, Fuji tak lepas diterpa kabar kurang menyenangkan. Fuji dituding sengaja memanfaatkan momentum kematian sang kakak untuk mencari popularitas belaka. Hal itu diketahui dalam video yang diunggah di kanal YouTube Intense Investigasi, Kamis, tanggal 13 Januari tahun 2022. Tak tahan menanggapi fitnah yang tertuju padanya, Fuji pun menangis di pelukan Marisha Icha, yang tak lain adalah sahabat Vanessa. Diungkap Marisha Icha, Fuji sampai menangis sesegukan karena sedih dengan keadaan yang... Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.